Sosok Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage alias Rico jadi sorotan usai video yang diunggah akun Instagram @kamidayakalbar viral. Dalam video tersebut tampak ada luka yang diduga bekas tembakan berada di belakang telinga jenazah Bribda Rico. Sementara narasi yang tertulis tewasnya Bribda Rico ini diduga akibat ditembak oleh seniornya yang bertugas di Densus 88 Anti Teror di Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com, usai viral, Mabes Polri angkat bicara mengenai hal tersebut. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, membenarkan bahwa ada anggota Polri yang tewas bernama Bribda Ignatius Dwi Frisco Sarige. Dirinya menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi di Rusun Polri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, pada Minggu 23 Juli 2023 dini hari. Ramadan mengungkapkan kasus ini tengah diselidiki Divisi Propam Polri dengan menangkap dua tersangka yang berinisial Bribda IMS dan Bribka IG. Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro masih enggan untuk berkomentar banyak terkait tewasnya Bribda Ignatius. Rio menjelaskan pihaknya hanya membantu dalam penanganan kasus ini. Terkait perkembangan penyelidikan, Rio mengatakan seluruh rilis akan diumumkan oleh Div Humas Mabes Polri. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.